Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang untuk sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda pecinta tanaman buah. Oke, kali ini izinkan saya untuk membuat sebuah video pendek yang mengupas tentang sisi manfaat, khasiat, dan sekaligus bibit dari tanaman nangka cempedak atau tanaman yang hasilnya dari, artinya pohon hasil sambungan dari nangka dan cempedak. Oke, ini buahnya ya. Buahnya seperti ini. Banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Oke, sekarang saya akan berjalan menuju ke bibit atau pohon nangka cempedak. Oke, jadi kita akan susuri gang kampung tim badas ini. Oke, kita cari sasaran atau kita cari bibit dari nangka cempedak atau nangkada. Oke, sabar ya, karena saking banyaknya tanaman, ada ribuan tanaman buah di sini. Nah, ini ada sawo yang lebat sekali. Nah, ini ada apel bubur atau kenitu. Ini pohon tin. Ini durian kaki tiga. Oke. Nangka cempedak. Oke, kita cari ya. Nangkada. Nangka cempedak. Oke, kita cari sampai dapat. Sambil lihat-lihat ya, Anda biar tahu koleksi di Kampung Tin Badas. Ini kelengkeng merah. Ini ada srikaya jumbo yang sedang berbuah. Oke. Ini ada manggis variegata. Oke, ini juga srikaya jumbo. Ini ada kelapa. Oke, sebentar ya. Oke, kita cari nangka cempedak. Nangka cempedak, di mana kau nangka cempedak? Oh, ini dia. Ini adalah nangka cempedak. Jadi seperti ini daunnya. Ini dia. Sorry ya. Tak sisihkan dulu. Ini adalah daun dari nangka cempedak. Ini dia. Ini daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Oke, sahabat sekalian. Jadi setelah ini saya akan membuat video meliput tentang nangka cempedak atau nangkada yang sudah berbuah. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam S5, yaitu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.